Teman-teman, apa kabar semuanya? Yuk, kembali lagi bersama saya channel YouTube Dapur Borneo ya. Oke, pada hari ini kita lagi mau kuliner di sini, ada penjual pisang goreng ya. Pisang goreng kepok, guys. Enak banget ya pisang goreng kepok di sini. Oke, posisinya adalah di sini Gandus di Hamzah ya. Depan Sahuri Motor Tempat. Tempatnya posisinya ada di sini. Motor pasti depannya dia lokasinya jualnya di sini ada Mandiri Syariah ya, atau Mandiri Syariah tempat depannya Sahuri Motor Jalan Musi Hamzah pisang goreng ya bu. Di sini jualannya udah berapa lama, Bu? Hah? Jualannya udah berapa lama? 19 tahun. Ya. Wah, berarti dari tahun 2001? Ya. Wih, daripada udah lama banget ya. Ya. Ini pisang kepoknya asli ya, kuning ya, Bu? Asli. Ya. Tahun ini yang gak ada, jangan bawa keluar. Iya. Sekali-sekali yang ada bawa Jakarta. Iya. Di sini apa? Bilang apa ini? Gorengan. Roket. Kroket ya, ya kroket. Juga ada kroket, pisang goreng, bakwan ya, ada bakwan, tempe, tahu tempe ya, komplit ya. Jualannya udah 19 tahun di sini ibu ya, lama sekali ibu hajinya. Namanya hobi. Hobi. Hobi ya. Ya. Hobi masak gitu ya bu ya. Kalau hobi kan jalan. Ya, betul. Kita bapak harus hobi bu ya, hobi masak, hobi main ya. Kalau hobi selalu, yeah. Kalau tidak hobi kan malas. Iya yeah, betul. Merasa kurang laku, tidak nak mau jualan lagi. Kalau orang hobi laku tidak laku aku. Iya yeah, betul sekali. Ini pisangnya, kita lihat. Asli ya, kayak pisang kepok kuning ya. Ini bedanya kat ininya ya, pinggirannya. Kalau yang pisang kepok putih kan ininya agak itu ya, tajam gitu ya. Ini lokasinya ya, di depan juga ada bakso. Kantin bakso guys. Teman-teman yang di Sambas boleh mampir di sini, gorengannya enak banget. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Borneo ya. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Ini harga satuannya semua berapa? Sama ya? Seribuan? Ya. Wow, murah banget ya. Seribu. Satunya cuma 1.000. Ya. Di Jakarta satu pisang goreng 3.000, 3.500. Ada juga yang itu dari Kalimantan, pisangnya dikirim dari Pontianak bu ya. Jakarta dulu mahal banget, semua 1.000 ya, terbawah 1.000.